Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Yes, Dr. Sigat Wan. Okay. Derek is coming. Hi, Derek. Hi, how are you today? Good. Let me check you, okay? You're so handsome today. You're healthy. That's good. Today I'm gonna inject you with sleep on the fire for Derek. Thank you. Oh yeah, it's 10 a.m. Okay, friends, let's have online service. But remember your rule: no food, no gadgets, and no fork. God bless you. See you on online service. Kakak ajak semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan Raja kita, adik-adik. Haleluya. You know that I love you. You know that I want to know you much more, more than I have before. These words are from my heart. Not made up, I will live for you. I have reported to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Tapi rohku kata Tuhan, bukan
kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Zakaria 4 ayat 6 berkata bahwa bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Mari kita bernyanyi untuk dia. Haleluya. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku, oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Selalu setia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Yuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita katakan, ku menantikan janji Allah. Ku nantikan janji Allah di genapi dalamku. Ku Bye.
seturut kasihnya, bagiku seturut kasihnya, seturut kasihnya bagiku. Bapa kami yang di surga, saat ini kami mau berdoa agar setiap gereja tetap bersatu dalam penyebaran firman Tuhan. Tuhan, urapi dan bimbing agar pemerintahan Indonesia tetap berjalan baik dan damai, serta dilancarkan dan dimudahkan semua pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari pengikis sampai yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah pelita bagai tembok. Engkau takut setakut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terlentuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kunyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hai Bobby, kita ketemu lagi di sini. Shalom Bobby. Shalom Kakak. Hey Bobby, kita shalom dulu ya sama teman-teman di rumah yuk. Shalom. Shalom teman-teman. Eh Bobby, Kakak ada sesuatu mau kasih kamu lihat. Kamu coba lihat ke sebelah sana. Nah, itu kira-kira foto siapa Bobby? Itu foto artis masih bayi ya Kak? Bukan Bobby, coba kamu lihat baik-baik lagi. Itu salah satu teman sekolah minggu kamu loh. Siapa ya? Sepertinya saya kenal.
Ah, saya ingat kak, itu foto Elo masih bayi bukan? Betul, kamu hebat, pinter. Nah, sekarang kak masih ada pertanyaan kedua. Lihat kamu pinter gak ya? Coba lihat sebelah sana lagi. Itu foto siapa, Bobby? Lihat dari fotonya, ini kayaknya foto zaman dulu nih. Siapa ya? Tahu nggak siapa? Kakak kasih petunjuknya nih, itu adalah salah satu kakak sekolah minggu kamu. Aha, ini kakak Tini. Kamu pinter ya, Bobby. Ya, kamu hebat sekali, betul. Bobby, kakak Tini sama Elo kan udah tambah gede. Bisa nggak ya kakak Tini sama Elo jadi bayi lagi, terus dilahirkan kembali? Ah, kakak nggak dong kak, masa mereka masuk ke dalam perut mamanya lagi? Iya Bobby, kamu lucu sekali ya. Nah, hari ini kakak akan cerita tentang seseorang, dia bertanya kepada Tuhan Yesus tentang dilahirkan kembali di dalam air dan roh. Nah Bobby, nama teman-teman di rumah, duduk dan dengerin cerita kakak ya, oke Bobby? Yes, oke kakak. Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat. Banyak orang-orang yang suka dengan Tuhan Yesus. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak suka dengan Yesus itu adalah orang Farisi. Orang Farisi tidak suka kepada pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi ada satu orang Farisi yang sangat kagum dengan pengajaran dan kuasa Tuhan Yesus. Adik-adik tahu siapakah dia? Dia adalah Nikodemus. Nikodemus adalah seorang pemimpin orang Yahudi. Orang-orang sangat menghormati Nikodemus karena dia sangat pintar tentang hukum, perilakunya yang taat pada hukum Taurat, dan kebijaksanaannya yang luar biasa. Dia adalah orang Farisi yang tertarik dengan pengajaran Tuhan Yesus. Dia punya banyak pertanyaan yang belum terjawab. Nikodemus ingin berbicara kepada Yesus, tapi karena dia adalah seorang Farisi, dia harus berhati-hati agar dia tidak terlihat bersama Yesus di siang hari. Dia harus menemukan waktu khusus untuk bertemu dengan Yesus. Pada suatu malam, Nikodemus melalui jalan-jalan yang kecil menuju ke tempat Yesus tinggal. Dia memiliki banyak pertanyaan tentang hukum, tentang ajaran Yesus, dan tentang Yesus sendiri. Nikodemus berkata kepada Yesus, "Guru, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." "Lahir lagi?" Nikodemus bingung. "Apa maksudnya ini? Tidak mungkin seorang pria dewasa menjadi bayi dan dilahirkan kembali." Jawab Nikodemus. Yesus berkata, "Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Adik-adik, Tuhan Yesus tidak berbicara kita harus menjadi bayi lagi, owe-owe digendong. Bukan, tapi maksudnya Tuhan Yesus adalah hidup kita ini benar-benar diubahkan Tuhan menjadi sangat baru. Seperti kita merasakan kita dilahirkan kembali. Inilah yang dimaksud dengan Tuhan Yesus, kita dilahirkan kembali dari air dan roh. Nikodemus mulai mengerti sedikit, tetapi dia masih bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Yesus tahu bahwa Nikodemus mengalami kesulitan mempercayainya. Yesus berkata, "Jika kamu mengalami kesulitan untuk mempercayai hal-hal duniawi, akan sangat sulit bagi kamu untuk mempercayai hal-hal surgawi. Tapi kamu harus percaya, Aku adalah Mesias. Aku datang untuk memberikan hidup yang kekal kepada orang-orang." Sekarang,
Nikodemus benar-benar mengerti maksudnya Tuhan Yesus. Nikodemus sadar bahwa Yesus adalah Mesias dan hanya Yesus yang bisa membuat hidup menjadi baru kembali. Yesus berbicara kebenaran kepada Nikodemus dengan sabar dan jelas. Karena Tuhan begitu mencintai dunia, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Bagi Nikodemus, nubuat dalam kitab suci telah menjadi kenyataan. Mesias berdiri di depannya. Hari itu, Nikodemus belajar tentang kasih Tuhan, tentang kehidupan kekal. Hari itu juga, Nikodemus memutuskan untuk percaya dan terima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Nikodemus bisa percaya Tuhan Yesus karena dia mempunyai hati yang sangat rindu akan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, kita sama-sama belajar untuk mempunyai hati yang rindu akan Tuhan sepanjang hari, hati yang rindu untuk dituntun oleh Roh Kudus sepanjang hari. Mungkin adik-adik berkata, "Kak, gimana caranya saya bisa dipimpin oleh Roh Kudus sepanjang hari?" Nah, kakak akan kasih satu cara yang paling sederhana, yang paling gampang, yang bisa adik-adik lakukan di rumah. Caranya adalah, waktu kalian bangun di pagi hari, hal pertama yang harus kalian ingat adalah, bukan sarapan, juga bukan makanan kalian, tapi yang harus kalian ingat adalah berdoa. Minta pada Tuhan, Tuhan Yesus, pimpin saya sepanjang hari ini, Roh Kudus, tuntun saya sepanjang hari ini. Kalau adik-adik punya hati yang rindu, mau dipimpin Tuhan, mau dipimpin oleh Roh Kudus sepanjang hari ini, kakak percaya Tuhan pasti akan memimpin kalian sepanjang hari itu bersama Roh Kudus. Kakak akan share satu ayat, ikutin kakak ya, di Yesaya 26 ayat 9a. Dengan segenap jiwa, aku merindukan engkau pada malam hari, dan dengan segenap hati, aku mencari engkau pada pagi hari. Ikutin kakak sekali lagi ya, di Yesaya 26 ayat 9a. Dengan segenap jiwa, aku merindukan engkau pada malam hari, dan dengan segenap hati, aku mencari engkau pada pagi hari. Ayo adik-adik, kita terus belajar. Kita terus mempunyai hati yang rindu akan Tuhan. Adik-adik jangan menyerah ya, untuk tetap belajar untuk memiliki hati yang rindu akan Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sama-sama berdoa ya. Lipat tanganmu dan tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus, saya mau berdoa untuk setiap adik-adik. Tuhan, biarlah Tuhan firman yang ditaburkan hari ini Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah di hati adik-adik. Tuhan Yesus, saya berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan adik-adik mempunyai hati yang rindu untuk selalu berdoa, hati yang rindu untuk selalu memuji, menyembah, hati yang rindu Tuhan untuk membaca firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, saya juga berdoa ya Tuhan, supaya adik-adik ditutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan seisi keluarganya Tuhan juga dilindungi oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Adik-adik, sekarang angkat kedua tangan-Mu, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus, penyertaan dari Roh Kudus menyertai adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua adik-adik yang percaya, kita katakan amin. Shalom adik-adik, hari ini kakak mau ajak kalian membuat tabel tentang manfaat dan apa aja buah-buahan yang mengandung vitamin C. Supaya kalian tahu nih kira-kira kalian harus makan apa sih supaya kalian dapat vitamin C yang cukup. Nah, bahan-bahannya gampang banget adik-adik. Pertama, tinggal siapin origami, lem kertas, gunting, kalian boleh print buah-buahannya, sama manfaat-manfaat apa aja yang terkandung dalam vitamin C. Nah, tadi kan kalian juga udah siapin nih kertas kosong ukuran A3. Nah,
kalian bisa hias nih dengan origami tersebut. Kalian bisa tempel-tempel supaya lebih berwarna. Nah, kebetulan kakak udah tempel duluan nih. Ntar jadinya seperti ini ya adik-adik ya. Nah, jadi bagus kan, colorful. Nah, sekarang waktunya kita bahas apa aja sih manfaat dari vitamin C tersebut. Nah, sekarang kakak mau bahas nih, manfaat apa aja sih yang terkandung dalam vitamin C. Yuk kita tempel ya satu-satu. Kalian boleh print, tapi kalian juga boleh tulis tangan. Nah, kira-kira apa aja sih nih manfaatnya dari vitamin C? Yang pertama, dia itu menjaga kesehatan jantung kita loh adik-adik. Nah, kalau kalian mengkonsumsi vitamin C, jantung kalian itu bisa sehat adik-adik. Nah adik-adik, setelah itu kita menempel ya manfaat vitamin C untuk tubuh kita. Nah, kita tempel satu-satu nih adik-adik. Menjaga kesehatan jantung, meningkatkan imunitas, membantu mengurangi flu, untuk kesehatan mata kita, untuk mempermudah penyembuhan luka, dan untuk mencegah penuaan pada kulit kita. Nah, selanjutnya setelah kita tempel manfaat apa aja vitamin C tersebut, kita mau tempel di buah-buahan apa aja yang mengandung vitamin C. Pertama, kita tempel buah kiwi. Selanjutnya, kita mau tempel lagi buah jambu merah. Selanjutnya, kita mau tempel buah blueberry. Lalu buah jeruk, buah pepaya, buah lemon, buah leci, dan buah stroberi. Nah, ini kalian bebas ya tempelnya mau seperti apa, mau diacak atau mau gimana pun desainnya terserah kalian. Yang penting sesuai dengan buah-buahan yang mengandung vitamin C ini. Nah, begini deh adik-adik jadinya. Nah, adik-adik sudah jadi deh nih tabel vitamin C. Kalian bisa buat sendiri loh di rumah, nggak usah beli. Nah, jadi kalian bisa tempel di dinding kamar kalian atau kalian mau tempel di manapun juga bisa adik-adik. Gampang kan buatnya dan bahan-bahannya juga mudah. Kalian bisa gambar sendiri juga, kalian bisa kreasi dengan tulisan tangan kalian sendiri. Gampang kan adik-adik? Yuk dicoba ya di rumah. God bless you. The greatest day in history. Death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. Cross and empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. Face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy, perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. Yeah, he's alive. I love my beautiful planet.
I love my beautiful planet, forest and deserts, jungles and tundras, even if it's cold, even if it's hot too. And for many, many reasons, but above all of them, I love the Earth because this planet is my home. And because this is my planet, and because this is your planet, and because this is our planet, beautiful Earth, let's enjoy it and take care of it. There's no other like it. Shalom teman-teman, bumi yang kita tinggal ini harus kita pelihara demi untuk kebaikan kita semua. Ayo kita berkumpul di ibadah online dan Kids Zoom dalam acara Earth Day pada hari Minggu 18 April 2021. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.